Oke siap, di sini followersnya sudah mulai masuk ya. Jadi cara ini berhasil. Cara ini gratis, tanpa aplikasi, tanpa akun tumbal, dan tentunya aman untuk digunakan. Admin rekomendasikan banget deh untuk mencoba cara ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arkana. Di channel ini, kalian akan menemukan video tutorial, tips dan trik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini, admin akan memberikan video tutorial cara menambah followers di Instagram. Dan cara ini aman ya guys, tanpa aplikasi, tanpa akun tumbal, dan tentunya gratis. Dan supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke trik dan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu admin untuk mengembangkan channel ini supaya bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke guys, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Instagramnya. Kalau kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu ya. Kita langsung ke beranda profil. Oke guys, ini dia akun Instagram milik admin. Kalian bisa DM untuk bisnis maupun sharing mengenai Instagram. Nanti admin akan menjawabnya. Dan jika kalian mengeklik link yang ada di bio Instagram milik admin, maka nanti kalian akan menemukan berbagai macam informasi, seperti informasi jasa endorsement, jasa penambahan followers, like, subscriber YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kalian bisa mengeceknya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Untuk memastikan bahwa cara ini berhasil, di sini kalian bisa langsung klik 3 garis yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita bisa pergi ke pengaturan. Lalu pilih menu privasi. Dan pastikan di sini itu tidak menyala ya. Jadi jika tidak menyala seperti ini, itu berarti kita sudah siap untuk mencoba cara ini. Kita bisa langsung pergi ke Google Chrome. Oh iya guys, sebelum itu kita dengerin sekedar info berikut yuk. Sekedar info bahwa channel ini sedang mengadakan giveaway bagi-bagi followers untuk para subscriber. Syaratnya ialah kalian hanya perlu like, subscribe, dan taruh nama pengguna Instagram kalian di kolom komentar. Nanti admin akan pilih pemenangnya setiap akhir bulan. Pemenangnya nanti akan admin sampaikan melalui video. Dan kalian jangan lupa gunakan hashtag Arkana di komentar. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kalian bisa ketik alamat link berikut. Persis seperti yang ada di layar ya. Jika sudah diketik, kita buka. Oke guys, ini dia tampilan utamanya. Perlu diingat bahwa cara ini aman ya guys. Gratis, tanpa aplikasi maupun akun tumbal. Dan supaya follower Instagramnya berhasil bertambah, kalian simak baik-baik dan jangan di skip ya video ini. Dan langsung saja, di sini kita bisa langsung men-scrollnya ke bawah. Kemudian klik menu Instagramnya. Kita klik. Jika muncul iklan seperti ini, kalian bisa menyilangnya. Oke, kemudian di sini kalian bisa men-scrollnya ke bawah. Oke guys, ternyata di sini ada banyak sekali ya layanan yang disediakan di situs web ini. Ada layanan like, layanan viewers, komentar Instagram, dan juga follower Instagram. Dan sesuai dengan tema video, di sini admin akan langsung mengeklik layanan follower Instagramnya. Kita klik. Oke, lalu di sini kalian bisa men-scrollnya ke bawah lagi sampai kalian menemukan kolom untuk menaruh username Instagram kalian. Oke, ini dia. Di sini kalian bisa masukkan nama pengguna yang akan kalian tambahkan followersnya, guys. Tanpa add ya. Jika sudah, lalu di sini kalian bisa mencentang kotak ini untuk kebutuhan verifikasi. Jika sudah ya, kalian bisa langsung klik kirim. Oke, jika muncul notifikasi seperti ini, itu berarti kalian bisa mengeklik menu coba lagi. Dan jika kalian masih tidak berhasil, di sini kalian bisa langsung pergi ke aplikasi Instagramnya, kemudian beralih ke akun Instagram lain. Oke, kemudian kita bisa pergi ke penelusuran Instagram, lalu cari akun Instagram yang ingin kita tambahkan followersnya. Kemudian klik 3 garis yang ada di pojok kanan atas, lalu salin URL profil. Oke, berhasil disalin ya. Lalu kalian bisa tempelkan ke situs webnya guys. Kalian jangan lupa centang kotaknya juga ya. Jika sudah ya, kalian bisa langsung klik submit.
Oke, ada notifikasi login sukses ya. Kemudian di sini kalian bisa men-scrollnya ke bawah. Oke, di sini kalian bisa mengeklik menu saya setuju. Kita klik. Oke, kita scroll ke bawah. Oke guys, ternyata di sini ada banyak sekali ya layanan yang bisa kita pakai. Dan semua layanan yang disediakan di situs web ini itu gratis guys. Dan tentunya aman untuk digunakan. Karena admin sudah mencobanya sendiri. Dan sesuai dengan tema video di sini, kalian bisa langsung klik layanan follower Instagramnya. Kita klik. Oke, di sini kita disuruh untuk menunggu beberapa detik. Kalian tungguin aja dulu ya. Oke, jika sudah, kalian bisa langsung klik di sini untuk melanjutkan. Oke, kita scroll ke bawah sampai kalian menemukan kolom untuk pengisian. Oke, ini dia. Pastikan di sini adalah username Instagram yang ingin kalian tambahkan. Dan akun Instagramnya harus bersifat publik ya. Oke, kemudian di kolom kuantitas itu sudah terisi otomatis. Lalu di kolom bawahnya di sini kalian bisa tempelkan nomor telepon asal-asalan. Yang penting nomor pertamanya itu adalah +44. Supaya kalian tidak salah, kalian bisa searching di Google buat nyari nomor ini guys. Dan misal nomor ini aja ada ya, kita bisa menyalinnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah disalin ya, kalian bisa menempelkan ke situs webnya guys. Next, di kolom selanjutnya di sini kalian bisa masukkan alamat email kalian. Bebas ya mau pakai alamat email yang aktif atau tidak, karena nomor dan email yang kita masukkan di sini itu gak bakal terpakai kok. Jika sudah diisi semuanya ya, kalian bisa langsung klik kirim. Oke, di sini masih dalam proses pengiriman ya. Kita tunggu beberapa detik. Oke, siap. Jika muncul notifikasi seperti ini, itu berarti follower Instagramnya sedang diproses untuk masuk di akun Instagram kita, guys. Kalau sepengalaman admin sih, biasanya bakalan cepet kok masuknya. Kalian bisa mencoba cara ini setiap hari. Dan langsung saja, kita bisa langsung cek di aplikasi Instagramnya untuk melihat apakah followersnya sudah masuk atau belum. Oke siap, di sini followersnya sudah mulai masuk ya. Jadi cara ini berhasil. Cara ini gratis, tanpa aplikasi, tanpa akun tumbal, dan tentunya aman untuk digunakan. Admin rekomendasikan banget deh untuk mencoba cara ini guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.